Media sosial kembali dihebohkan dengan kaburnya pengantin wanita menjelang acara pernikahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunjambi.com, pernikahan tersebut akan diselenggarakan hari ini, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Dilansir dari akun TikTok @indaktamba393, sang pengantin wanita itu hingga kini belum diketahui keberadaannya. Disebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui penyebab dia kabur dari rumah. Sang pengantin wanita disebut berdarah Batak memiliki marga Manurung. Sementara mempelai pria diketahui bermarga Situmorang. Hingga berita ini dimuat, belum diketahui lokasi pastinya acara pernikahan tersebut. Namun pemilik akun tersebut menandai lokasi Pulau Raja, Tidore Kepulauan, Maluku. Dari keterangan dalam video, pengunggah mempertanyakan setan yang merasuki sang pengantin wanita tersebut. Dalam video yang beredar itu berisi gambar dengan disematkan kata-kata bahwa lokasinya berada di Pulau Raja. Saat dikonfirmasi, pemilik akun membenarkan bahwa peristiwa itu benar adanya.